Halo sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi jumpa di channel informasi, channel Fathur Rahman channel 99, channel informasi ya sahabatku. Seperti biasa bagi teman-temanku yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan didukung sahabatku. Jika dirasa channel ini bisa memberikan manfaat, silakan didukung channel ini dengan cara like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Bila perlu aktifkan juga notifikasi loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan jika ada video yang baru dari saya, dan dipersilakan untuk di share juga ya sahabatku. Oke, jadi di sini saya akan review senar jaring Millennium ya sahabatku. Jadi kita lihat ya, kita ambil satu. Jadi ini adalah senar Millennium ya sahabatku. Mungkin bagi para nelayan itu sudah nggak asing lagi ya dengan senar ini. Jadi senar ini itu biasanya digunakan untuk bahan jaring Millennium untuk jaring ikan kakap ataupun ikan predator ya sahabatku. Jadi senar Millennium ini memang khusus untuk ikan predator seperti kakap ya sahabatku. Jadi senar Millennium ini adalah senar dengan kalau kita lihat ini ada beberapa macam senar, ada beberapa biji senar ya yang dijadikan satu ya sahabatku. Jadi dalam senar Millennium itu ada ukurannya sendiri-sendiri, ada yang 8 ply dan ada yang 10 ply. Kalau yang ini yang saya jadikan contoh ini adalah yang 10 ply. Jadi maksudnya 10 ply ini adalah 10 senar ya dipelintir dijadikan satu. Cuma ini senarnya senar Millennium ya sahabat. Jadi senar khusus dibuat jaring ikan kakap. Jadi ini harga satuannya, kalau untuk satu ukel seperti ini hanya 10.000 ya sahabat. Jadi ini sangat kuat, senar ini sangat kuat ya, karena sangat tahan ya, karena memang ini dibuat untuk jaring ya sahabatku. Jadi kalau untuk ukuran satu set ya, kalau untuk ukuran satu set jaring Millennium itu kan sudah ada. Jadi ini biasanya menyulami ya sahabatku. Yang sudah rusak itu biasanya disulap dengan menggunakan senar yang sama, yaitu senar Millennium. Jadi tergantung dari jaringnya, ada yang biasanya ada yang 8 ply dan ada yang 10 ply dan seterusnya. Jadi ini yang 10 ply ya. Oke, kita lihat mereknya ya sahabat. Jadi merek senar Millennium itu juga ada bermacam-macam, dan salah satunya ini adalah merek Arida ya sahabat. Jadi ini adalah merek Arida ya. Kemudian untuk ukurannya 0,20, kemudian lah itu ada tulisannya 10 ply. Jadi maksudnya 10 ply tadi itu adalah senar beberapa macam senar ya dipelintir. Ya, dipelintir jadikan satu. Terdiri dari 10 biji senar. Jadi seperti itu ya sahabat. Ada yang 8 ply, ada yang 10 ply dan seterusnya. Dan ini mereknya merek Arida ya sahabat. Jadi jaring Millennium itu memang ada khusus ya, untuk buat ayuman itu memang sudah ada khusus. Jadi kita nggak bisa pakai senar yang biasanya itu, yang senar yang biasa ya tanpa senar Millennium. Kalaupun jaringnya Millennium ya kita harus sulami dengan senar ataupun bahan yang Millennium seperti ini ya sahabatku. Kita tinggal lihat apakah jaring itu terdiri dari 8 ply, 10 ply dan seterusnya. Jadi seperti itu ya sahabatku. Kalau untuk fungsinya ini adalah untuk jaring ataupun bahan jaring ikan ya, untuk jaring ikan kakap predator ya, kakap putih, kakap merah dan lain sebagainya. Itu bisa karena senar Millennium ini memang sangat ampuh ya sahabat untuk bahan jaring ikan kakap ya, biasanya seperti itu sahabat. Oke, terima kasih sahabatku. Mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa memberikan informasi yang positif, tentunya bisa memberikan manfaat untuk temanku semuanya dimanapun teman-teman berada ya sahabatku.
Dan apabila ada pertanyaan ya buat temanku semuanya, silakan saja tulis di kolom komentar ya sahabatku. Jadi nanti kalau bisa ya saya jawab. Oke, terima kasih sahabatku. Terima kasih bagi teman-temanku yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam santun, ini saya dari Kota Gresik ya sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.